sebenarnya. Aku perlu mohon sama ayah. Kamu bisa lari, kamu bisa mohon sama ayah. Enggak. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Aku kesini karena aku pengen ngomong baik-baik sama ayah. Kau pengen ngomong apa sama ayah? Soal bunda. Maafin ayah, Raya. Ayah udah hancurin perasaan kamu dengan masalah ini. Sekarang perasaan ayah juga hancur. Dan gak bisa tenang mikirin kalian semua dan juga Tante Wilda yang makin nekat pengen nyakitin perasaan kalian. Kamu begitu, sayang. Karena ayah lebih memilih Tante Wilda dibanding bagian keluarga kita.